Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah nengok duluan nih. Kembali di channel Supriyon Kicau. Ya kali ini kita berburu kutir nih ya. Enggak ada nyambungnya sama burung ya, tapi nanti kalau dikumpulin duitnya bisa beli buat beli burung. Karena hasil dari jualan ini sudah beli burung murai sama burung gacor. Bercandanya gitu lah, kelewatan ini memang. Nah ini salah satu bos pikat nih ya, yang kemarin saya bilang multi talentang nih. Nah itu ya, selain bisa mikat burung, mikat ayam, mikat ikan, nah ini juga bisa mikat kutir. Gak tahu namanya mikat apa, yang jelas ngomongnya gitulah gitu. Kalau bilang nyerok kan gak sopan nanti gitu ya, itu. Nah ini berburu kutir di malam hari nih. Wah itu temen kameranya nih kurang pro nih. Nah kelihatan deh nih. Wah tuh kan mantap tuh kutirnya ya. Tuh ini makanan favorit ikan cupang nih. Ya bukan jorok tapi emang gak gitu makanannya gitu. Karena kalau mau cupangnya bagus-bagus sehat-sehat ya makanan alam gitu. Tapi kalau tambahan lain lagi ada ya, tambahan nutrisinya. Tapi setidaknya diselingi dengan ini. Oke. Saya nyalakan lampunya dulu ya, kayaknya mati nih. Nah nih ya, ini sampai jongkok-jongkok ini. Kemarin saya mikir nyari kutir itu gampang aja, tinggal sewa aja, sekalinya seperti ini. Kalau disuruh cari lagi kayaknya enggak usah lah, mending beli aja dah. Ini nyari gini loh, pas dicerok muncul kepala ular, kaget juga kita gitu. Tadi baru mau nyerok muncul ikan cicak segede paha gitu. Katanya udah biasa itu. Ya ternyata memang seperti ini ya lokasinya. Ini masih aman gitu ya. Nggak tahu yang lain ada yang lebih ekstrim lagi gitu. Tapi besok-besok saya suruh cari cacing sutra sama cacing apaan kayaknya. Cacing darah aja. Biar sekalian kan selain tukang pikat burung, tukang pikat ayam, tukang pikat ikan, ya sekalian tukang pikat cacing dulu. Biar multi lah gitu. Ini lumayan ini ya. Nah hasilnya ini tuh lumayan dah ngeri ya, hati-hati jangan ada yang geli ya, karena ini nggak dimakan buat manusia nih, buat ikan ini tuh. Tapi manusianya makan dari ikan, kok bisa ikannya dijual dengan beras gitu. Itu maksudnya gitu ya, bukan makan ikan cupangnya ya. Ini posisinya di sempat aja ini ya, sempat aja. Kalau mau kutir, mau nyari kutir banyak di sini ya. Mau kutir yang warna putih. Nah, warna putih bisa bertahan sampai seminggu nih. Cuman kalau yang warna merah bertahannya paling banter 2-3 hari ya. Udah pada mati gitu. Enggak tahu bedanya apa. Tapi untuk makan ikan cupang juga mau semua gitu. Cuman katanya kalau yang merah banyak nutrisinya ya. Kita enggak tahu juga seperti apa. Kan jelas ikan cupang mau makan udah alhamdulillah gitu. Nah, kalau puasa ya bahaya gitu. Kita aja enggak makan kurus itu. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton di channel ini ya. Kita lanjut berburu lagi. Nanti kalau ngevlog terus kameranya kejebur sungai nanti ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Nyari emas mas ya? Oke ya, kita kembali lagi di channel Supriyon Kicau. Kali ini kita membuat sebuah video. Tuh. Orang disuruh cari kutir malah menari itu. Ngapain diopo-opo kayak gitu tuh? Mabuk kutirnya. Diopo-opo pas seminggu udah mati. Ada pulang sendiri.
demi ikan cupang itu rela ngopok-ngopok paretnya orang. Wah, tangannya lihai sudah, jadi pantes kok kalau diam aja kayak penari latar. Biasanya hari-hari malam-malam kayak gini nyariin kutir tuh. Kutir sama orang. Godlok, godlok. Mana? Bu. Ini kutir semua. Wah, kurang banyak. Kurang banyak. Kita udah banyak. Oh, embernya. Gua. Kita jadi penonton aja nih. Oh. Iya, Pak. Belum, Ra. Ora. Adik, adik, misi, misi. Adik. Misi kok kamu taruh stop testnya dulu. Nah, ini nah banyak tuh. Mana? Tuh. Ini banyaknya sekali nyerok. Sekali nyerok. Eh, Mas. Kotor, kan. Enggak apa-apa. Banyak tanaman ini. Rudi, cari apa itu, Kak? Cari kutir. Jarang langsung. Demi ikan cupang ini lho, lera-lera ngutir sendiri ini. Siang ngurir, ngutir. Saya sih enggak nyari, cuma minta, minta dicarikan ini. Tuh, kutirnya tuh kayak ngobok-ngobok aja ini. Ap nyimak lokasi burayak kurus tanpa kutir. Nah, ini kutir-kutir putih, Om, bukan kutir merah nih. Kutir putih seminggu masih hidup nih. Nah, kalau mau kutir nanti bisa aja kontak Mas Perdi. Ya. Mau perlu berapa satu botol aqua bisa nyarikan. Piro satu botol, Per? Enggak pernah jual katanya. Tapi kalau mau dihargai sendiri ya, rokok Naksan 3 bungkus katanya. Kalau sudah ada harganya. Ini lorangnya. Beda ya. Kutirnya warna putih nih. Kalau warna merah kan 2-3 hari udah mati. Ini kalau warna putih seminggu masih hidup. Awas ya kecebur. Oh iya, jangan jalan langsung kecebur HP-nya nanti. Kutirnya mau habis. Sini Mas Andre, kesempatan Mas Andre. Nah, nanti orangnya ini nah. Facebook-nya Verdi Dwi Erlangga tuh. Pokoknya kalau tak tag namanya di Facebook saya terkenal tuh. Multi talentang tuh. Bisa nyerok kutir, bisa mikat burung, bisa mikat ayam, bisa mikat ikan. Ini mikat kutir juga bisa ini. Pokoknya tak promosikan terus orang ini. Biar aja sampai nggak bisa istirahat nanti. Hei, ada Mas Beno. Jadi konten YouTube nih, Mas. Cenggondok. Cenggondok. Apa lagi? Kayapu. Kayapu, cenggondok. Kayapu, bukan kayapa kah? Hei. Cupang alam. Lah masa ikan kepala timah? Masa cupang semua. Ikan parit nih. Ikan parit apa namanya kepala timah itu. Woi, tapi ekornya bagus nih. Loh. Yang di hutan yang bagus lagi. Nah, udah berani. Masuk parit nanti. Ngobok-ngobok kutir, Om. Banyak. Mana Wahyu Putra Tagur nih biasanya hadir? Dia tadi sedang mancing. Oh, mancing. Oh, udah ngorok ya.
Ayah bisa dipulang. Ayah bisa juga. Cerok apa? Oh, nak. Kecebul nanti. Ya, jangan. Cebul. Malah dapat rokok. Iya. Ada motor, ada rokok, ada motor. Wes kebak i. Buat seminggu cukup i. Masa itu sembunyi ke seminggu. Hah? Masa isi gitu seminggu. Lo, peternak. Ya bu. Kakak. Siapa yang memakai? Kok kau pergi? Pergi betul ya? Sengdi. Yang memasak aku, yang gede-gede. Betul, yang sengdi. Lu, gua tuh. Mana? Kayak apa nih? Nyapa dibeli. Pulang? Pulang kah? Ya ayo toh. Kutir albino kah? Iya om, kutir albino ini. Kutir warna putih itu loh ya, heran ini. Kutir yang warna merah 2-3 hari mati. Kutir yang warna putih seminggu habis, belum hidup, masih hidup. Tapi kayaknya keras nih kutir warna putih nih. Ya direbus dulu pakai air nanas. Ini direbus sama daun ketapang. Baru kasih gue ambil korek. Tahu rumahnya orang malam-malam diobok-obok ini di depan tadi. Saya suruh depannya aja. Pulang. Ayo. Hah? Ayo. Ntar dulu dong, dikit lagi. Tak. Dikit lagi. Aduh. Oh, kok bayi kok banyak dapat sampah. Kebak isan. Satu botol aqua rokok Naksan 3 bungkus ya. Wah, aku tadi dimintain kayak gitu, orang nanya harganya berapa kok. Ini lho orangnya. Tanya harga itu enggak tahu, enggak ngomong. Bawakan aja 3 bungkus rokok Naksan ya, yowes. Aku sendiri juga bingung rokok Naksan itu harganya berapa. Ayo, balik yuk. Sini.